Apa sih senyap je eh? Senyap. Senyap sunyi biasa dia orang bising. Eh. Jom kita tengok. Jom kita tengok apa dia orang buat kat luar. Kan sebab biasanya waktu-waktu macam ni memang suara dia orang hingat lah kat bawah. Tapi ni kenapa senyap? Jom kita tengok. Okay. Mari kita tengok. Oh. Okay. Oh, patutlah senyap. Di tengah. Tengah kelas ni, cik? Oh. Oh, dia orang tengah ada kelas PDPR. Tapi ada seorang je kat sini. Mana yang lain? Kan, patutnya ni 4 orang ya. Yang lain mana? Yang lain kat mana? Oh. Ya. Okey, kita tengok apa pula dia orang buat kat bawah. Ah, kat tangga ni ada aktiviti rupanya. Ha. Oh. Aduh, okey, ni tengah buat syuting. Oh, tengah syuting ni eh. Okey, yang ni tengah busy ha. Buat syuting di sini. Okey, ni Alang atas tadi, acik. Okey, sekarang kita pergi tengok yang anak-anak yang lain buat apa. Alright. So diorang rupanya senyap-senyap buat ni. Production daging masak hitam masukkan dalam botol. Alright. Okay, tu Atam tengah masukkan, Humaira tengah masukkan daging. And then, Pak Inshira tengah timbang. And then, okay, ini yang dah siap, tutup. Okay, dan akhir sekali akan ditutup oleh Ucu, Ajana. Okey. Oh, patutlah senyap rupanya dia buat ni. Alhamdulillah. Tengah buat production daging masak hitam Pak Cak rupanya. Ah, seorang lagi ni. Tadi terlupa Kak Cak. Oh, dia kat sini rupanya. Sorry ah ni. Dia tengah menelaah, tengah baca. Bukan untuk exam lah. Ni tengah baca santai-santai dekat mini library. Tadi kat atas tadi studio. Ni kat bawah ni library. Anjang tengah membaca. Okay. Baik. Jom. Uja tengah. Dia tengah buat packaging s'mores dia. Ha, kat sini. Okay, tengah proses order you guys. Kat sana tadi masak hitam. Sini tengah proses order s'mores. S'mores tu dalam bahasa mudah dia apa dia? Ha? Apa dia s'mores ni? Dessert eh? Ha, dessert guys. Sedap. Dia rasa tau. Ada ni dekat Shopee. Right. Kita tengok pula. Okay, yang oh, okay, kat bahagian ni yang dah dibotolkan untuk dipost eh. Okey, tengok. Abah kat mana? Manalah bancak ni? Dia tengok bancak kat mana. Abang tengah buat apa tu bang? Tampal tayar. Tampal tayar. Asal? Kru lah masuk. Oh, patut dah dia hilang tak dekat dalam bilik sonyak-sonyak. Ada kru masuk. Masuk dalam tayar ni. So, bancak tengah tampal tayar. Tampal. Okay. Tu proses menampal. Oh. Guna. Tu guna tu. Kerja RM2 je jual. Okey. Dia guna ni eh. Tubeless tire repair kit. Okey. Kat kedai RM2 je abang cakap. Mak Angah.
Kat mana? Angah? Programming. Oh, Angah dia tengah buat programming. Yang ni nanti kita tengok. Okey, ni Kak Cap pergi kat bilik Angah sebab Angah je. Ha, ni Angah. Angah tengah buat apa? Programming. Tak, buat editing. Ha, Angah tengah buat editing. Tadi mama pusing-pusing tengok semua senyap, semua tengah buat aktiviti. Lepas tu lupa. Angah kah? Tahu. Angah kat atas. Ha? Tahu. Vlog. Oh. So, Angah tengah buat editing eh? Ah, okey. Tanya tu je. Tengok di sini. Keep the door closed. Hazards inside. Okay. Bye. Alhamdulillah, semua tempat ruang rumah ni sebenarnya digunakan daripada atas. Tadi sonyap-sonyap tu kat atas ruang PDPR. Okay. Dekat tangga shooting apa ni, produk. Dekat meja sana tu, kat meja tadi tu, apa, diorang siapkan daging masak hitam Pak Cak. And then di ruang tamu, Uda dia tengah siapkan postage untuk s'mores. Dekat luar pula tadi, okay, Abang Cak tengah repair tayar. Alhamdulillah bukan apa, Kak Cak risau juga PKPD ni kan. Takutlah diorang bosan ke, tak tahu apa benda nak buat ke. Tapi alhamdulillah masing-masing ada benda yang diorang buat. And in the house, tak keluar kan. Itulah dia aktiviti untuk petang ni yang tadi yang senyap tu. Hai, suka dengan video ni? Jangan lupa like, comment dan subscribe. Terima kasih.